dari Lesti sendiri? Belum sampai dalam tahap sana. Paling paling memang kalau kemarin-kemarin kan Lesti pengennya punya lagu yang romantis. Sukses seperti kemarin, nggak nyangka ya? Ya ini dari kemarin, dari semua lagu yang saya kerjakan kemarin termasuk yang saya tidak terlalu membesarkan ekspektasi. Ya udah running yang sebaik-baiknya saja. Harapan saya mudah-mudahan yang mendengarkannya, yang mendengarkan lagunya itu paham dengan apa yang saya maksud. Ternyata paham. Cerdas ya orang Indonesia sekarang ya. Tadi untuk proyek yang baru ini, apakah ada materi yang di request dari Lesti sendiri? Belum sampai dalam tahap sana. Paling paling memang kalau kemarin-kemarin kan Lesti pengennya punya lagu yang romantis. Ya, insya Allah di proyek ini akan kita coba akomodir ya. Nah, mengenai seperti apa, kan romantis itu nggak mesti bahagia. Sedih juga bisa romantis. Ya nggak sih? Sedih romantis. Apakah di antara ada duet dengan Bilar? Nah, kalau itu belum sampai sana ngomongnya. Mungkin akan ada kolaborasi-kolaborasi, tapi entah dengan siapa, itu masih dalam pembahasan konsep sih ya. Jadi saya belum bisa sebutkan akan duet dengan siapa, yang pasti sepertinya karena ini mungkin bisa dibilang album yang sangat ditunggu-tunggu oleh fansnya, ini akan menjadi sebuah proyek yang istimewa lah pastinya. Alasannya apa, mungkin Lesti pengen membuat lagu yang romantis sendiri? Mungkin ada curhat khusus kepada Mas Adiba? Lesti tuh kayaknya gak perlu curhat sama saya ya. Saya tuh peramal loh, khusus sama Lesti. Ya, soalnya nanti kalau ya kalau mengenai ada gimana-gimana, biarkanlah itu menjadi rahasia berkarya saya ya. Tapi kalau curhat khusus pengen gimana-gimana kayaknya enggak ya, karena kita itu kan yang namanya seniman, yang namanya komposer ataupun arranger, kita punya intuisi untuk menerka-nerka apa isi hati. Seperti saya bisa menerka isi hatimu mas, lagi banyak tidak apa tidak saya tahu loh. Lagi banyak kayaknya mas. Ngobrol lagi deh. Jadi gimana, apa alasannya membuat pengen bikin yang romantis-romantis? Kemarin kan apa ibaratnya sedih-sedih gitu apa? Ya mungkin sudah bosan lagi dengan suasana sedih, dia pengen suasana yang romantis. Jadi kalau nanti lagi berdua-dua ada soundtracknya yang romantis itu kan, kalau misalnya tiba-tiba lagi bahagia putar lagu Kelepas Dengan Ikhlas kan gak cocok. Kalau bawa aku ke Penghulu kan udah lewat gitu. Mungkin ya memang entah lagu apalah ya gitu. Artinya menyesuaikan dengan yang sedang Lesti jalani juga ya, kehidupan sehari. Sebenarnya di proyek baru ini saya pasti tetap mengamati apa yang terjadi. Saya sebenarnya lagi pengen mencoba sesuatu yang tidak di zona yang nyaman selama ini. Artinya saya ngutik-ngutik kehidupannya dia. Mungkin ada hal-hal yang saya coba kaitkan, tapi sebenarnya saya lagi mencoba untuk menerawang kebahagiaannya Lesti ini seperti apa sekarang gitu. Jadi tidak serta-merta, enggak nanya-nanya juga misalnya, Lesti lagi bahagia enggak? Enggak gitu. Tapi jadi, melihat ya, secara terawangan melihat. Ya nanti biasanya saya kalau setiap malam jam berapa gitu saya lihat dulu dia lagi bahagia apa enggak. Di baskom. Boleh spill lah nanti di album yang pertama berdasarkan berapa lagu sih kira-kira? Yeah. Berapa lagu tuh masih tentatif. Yang pasti biasanya kan kalau album tuh jumlah lagunya banyak. Apakah ini akan dalam berbentuk mini album atau full album? Nanti sebenarnya saya siap untuk dua-duanya. Artinya saya akan menyiapkan tergantung waktunya juga ya. Kalau deadline-nya lama mungkin saya bisa siapkan full album. Tapi kalau memang deadline-nya cepet ya mungkin mini album. Apa ya? Mungkin semacam kayak extended play gitu. Tapi harapannya sih sebenarnya mudah-mudahan bisa bikin yang full ya. Targetnya akhir tahun? Lebih cepat kayaknya. Sebenarnya lebih cepat. Nah, sebenarnya lebih cepat. Karena beberapa materinya sebenarnya sudah sekian persen lah. Ya, artinya tinggal persetujuan dari tim. Kita kan teamwork ya. Baik saya dengan musisi, dengan Lesti, dan juga dengan pihak label. Kita kan pasti akan berunding, kemudian menentukan lagunya, yang mana yang oke, yang mana yang tidak. Terus yang mana yang mau dijadikan single pertama, single kedua, single ketiga, kan nanti ada proses seperti itu. Berarti sudah 50% jadi? Sudah berapa persen mas? Kita coba ngomong sedikit mas. Sedikit? Yang paling tahu sebenarnya dia, jadi kalau kalian wawancarain saya itu sebenarnya pengetahuan saya itu terkait berapa persennya itu banyakan dia sebenarnya. Gimana mas? Berapa? Kalau untuk proses yang baru sih hampir ya 35-40% lebih lah.
lebih lah. Ini apa? Tadi saya sudah pesan jangan lebih dari 50%. Nanti 3 lagu udah siap lah. Sepertinya lebih. Oh iya. Siap. Stay dengan lebih. Sepertinya lebih. Oke, kehadiran. Termasuk kan ada lagu yang dulu belum sempat dirilis, kemungkinan akan ada juga di sini. Ditambahkan. Kepo kan yang main sama yang itu kan. Yang ini. Kan sebelumnya kan saya bilang saya punya lagu yang spesial gitu, yang belum dirilis karena pertimbangan ABCD. Kemungkinan akan saya request untuk dimasukkan ke project ini. Apa tentang apa itu? Kadibal. Kalau saya jawab tentangnya nanti tidak surprise. Jadi yang penting ada. Kadibal, katanya tahun ini akan ada konser.